Tapi Bung Oren, keistimewaan yang terjadi di Land of Dawn ini bisa dinikmati juga oleh seluruh sobat Mobile Legends. Dengan cara apa? Dengan cara kalian pakai kartu kredit HSBC. Tapi sebelum itu, ada tipe yang terjadi. Legendnya telah dikeluarkan. Dan saat waktu mencoba untuk bertahan, Petrima dikeluarkan. Apakah? Kapten Zito take down! Iko! Kehilangan power di arah jungle mereka. Serangan Hijume kali ini balik lagi dengan posisi yang sehat walafiat. Dan mereka mau melakukan one strike moves, kan? Tinggal 4 orang, dan masih berlima dari anak EVOS. Tidak ada lagi Man of Nature, tidak ada lagi Blazing Blood, tapi langsung masuk dimasukin. Tapi masih ada satu, Eye for an Eye, tapi masih ada Psycho sekarang belakang. Dan EVOS tidak peduli, dan mereka hanya nge-push ke base ya. Dan inilah dia, that's it. EVOS Legend berhasil mengamankan match pertama, 2-1. EVOS Legend memulangkan Echo. Di match yang pertama, Edo Pride kali ini berkumandang. Teriakan luar biasa di kolom komentar, jangan lupakan. Karena ini tim Indonesia berhasil maju ke babak 7 kata Persix. Apa? Tuh, 7. Ini, 7. Bukan. Emang Persix ini suka melakukan taunting. Apa? Suka melakukan taunting. Iya. Kalau lagi di tepi. Tapi menurut aku. Tapi itu yang seru. Itu dia. Aku malah. Aku senang malah. Aku berharap Persix yang di tepi. Iya. Karena dia lagi.